Untuk sterilisasi di kawasan katedral itu sendiri, semua lokasi di katedral dari mulai gedung utama dalam gereja itu sendiri, kemudian ada ruang Bunda Marianya, kemudian sarana parkir yang ada di katedral kebetulan dipakai untuk para jemaat juga di sini, dan katedral sendiri melakukan sistem registrasi bagi khususnya bagi orang tua dan yang lainnya yang mendapat registrasi. Diharapkan untuk melakukan registrasi ulang di katedral ini sejumlah kurang lebih ada 600 yang terverifikasi registrasinya yang bisa untuk memasuki gedung utama di gereja tersebut. Yang lainnya semua di sarana yang sudah disediakan oleh pihak katedral dan semua sudah dilakukan oleh satu unit J-BOM dan satu unit K9 yang melakukan sterilisasi.